Seorang tenaga kerja asing jadi bulan-bulanan massa saat aksi unjuk rasa di Ketapang, Kalimantan Barat. Massa kesal karena perusahaan tambang emas melanggar kesepakatan untuk tidak beroperasi sementara waktu. Sekelompok warga di Ketapang, Kalimantan Barat berunjuk rasa. Mereka kesal karena perusahaan tambang melanggar kesepakatan dengan kembali menghidupkan mesin operasional. Padahal warga dan pihak perusahaan telah bersepakat untuk menutup sementara tambang emas. Kesepakatan ini terkait dugaan pencemaran lingkungan dan ganti rugi lahan. Massa yang emosi bahkan menganiaya seorang tenaga kerja asing yang bertugas menyalakan mesin hingga pingsan. Mabuk, 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 mabuk.